Halo Sobat Petarung, jumpa lagi di Radar Petarung. Gua kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang beredar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan. Berbicara tentang seni bela diri campuran, khususnya One Championship. Nama petarung Indonesia seperti Eko Roni Saputra sudah tidak asing lagi didengar. Di kancah combat sport Indonesia, dalam beberapa pertarungannya, Eko Roni selalu menampilkan pertarungan yang menarik. Pertarungan yang paling diingat ketika Eko Roni berhasil meng-KO petarung asal Cina hanya 10 detik di ronde pertama. Eko Roni juga sudah beberapa kali meraih prestasi di kancah nasional sebagai juara gulat dan meraih medali perunggu dan perak pada SEA Games 2009 dan 2013. Ketika kita berbicara tentang One Championship, ada satu format yang unik yang pernah diterapkan dan menjadi banyak perbincangan karena keunikan dan petarung yang berlaga dalam kartu tersebut. MMA versus Muay Thai. Berbicara tentang pertarungan hybrid ini, memang beberapa kali terjadi dalam sejarah olahraga tarung. Yang terbaru adalah Roteng versus Johnson yang memainkan skema duel MMA dan Muay Thai. Kala itu, Roteng kalah dengan kuncian oleh mantan juara UFC Demetrius Johnson. Roteng adalah salah satu petarung yang memiliki aura mengerikan. Ditakuti di atas oktagon, namun ramah ketika berada di luar arena. Duel itu berhasil menarik animo penggemar yang menantikan pertarungan antara Raja Muay Thai versus legenda MMA di promotor tarung One Championship ini. Melihat betapa ganasnya Roteng di One Championship, tak membuat petarung MMA asal Indonesia, Eko Roni Saputra, takut untuk melawannya suatu saat nanti jika dimintai untuk melawan Roteng dalam duel campuran MMA dan Muay Thai. Pertarungan dengan peraturan MMA dan Muay Thai sempat dicetuskan oleh One Championship pada awal tahun lalu, spesial untuk memperingati hari jadi One Championship. Pertarungan tersebut digelar 4 ronde dengan aturan Muay Thai di ronde pertama dan ketiga, serta aturan MMA pada ronde kedua dan keempat. Adapun One Championship mematok durasi tiap rondenya berjalan 3 menit. Aturan semacam ini dipandang sangat menarik oleh petarung Indonesia, Eko Roni Saputra. Petarung yang berkompetisi di kelas terbang MMA tersebut ternyata bersedia jika diminta One Championship untuk tampil dalam pertarungan semacam itu untuk melawan Raja Muay Thai Roteng Jit Muang Nong. Terlebih lagi, Eko Roni yang berbasis ilmu bela diri dasar gulat juga sudah sering memoles teknik striking atau pukulan dan tendangan miliknya. Dalam wawancara Eko Roni bersama tim dari juara, mewawancarai langsung sang petarung MMA Indonesia ini, dia mengatakan siap untuk melawan Roteng. Apalagi jika ia melawan Roteng, dinilai akan mendapatkan bayaran yang fantastis. Membahas mengenai pertarungan hibrida MMA dan Muay Thai, Eko Roni Saputra mengaku sering diminta untuk menjajal kekuatan Roteng Jit Muang Nong. Menariknya, Eko Roni menegaskan bahwa dirinya siap jika One Championship mempertemukannya dengan Roteng dalam pertarungan MMA dan Muay Thai. Lagi rame di Facebook, di mana gitu, Mas, sering banyak karena fans kan mungkin taunya semua yang di One Championship sama gitu ya. Ini yang lagi rame tuh si Roteng gitu, karena sama-sama flyweight kelas terbang nih sama Mas Eko, terus pada bilang, "Wah, rame nih kalau ketemu Eko nih. Kalah tuh Roteng pasti kena cekek gitu-gitu kan." Tapi ya ini iseng, tapi sebetulnya mungkin nggak iseng-iseng banget ya, karena di One kan ada aturan yang hibrida itu loh, MMA, Muay Thai gitu. Menurut Mas Eko sendiri, misalkan nanti setelah jadi juara di MMA, Roteng juga kan usianya masih usia muda dan karirnya masih panjang gitu. Misalkan di masa depan nih ketemu gitu dalam aturan hibrida kayak gitu, tertarik gak, Mas? Ini untuk menjawab penasaran netizen aja sih. Kalau laga itu sih sangat menarik, saya bilang. Kan unik kan, gitu loh. Yeah. Karena saya juga, kalau sparring di sini, saya juga banyak mau bermain di striking. Saya jarang menggunakan takedown untuk sparring. Karena bagi saya kalau takedown kan cukup mudah kan. Gitu loh.
Jadi ya saya banyak bermain di striking, makanya saya teman-teman juga kadang ada yang ngomong, siapa kalau ketemu Rotang, dia bilang kan ini. Anak-anak buah saya kan, saya ngajar juga kan, anak buah juga kan kadang tanya, ya saya cukup mau gitu loh, sangat mau kalau ditawari seperti itu gitu kan. Apalagi itu kan tantangan yang luar biasa gitu loh, adrenalinnya kan berbeda. Oke, jadi terjawab ya mas ya pertanyaan netizen, kayak berani gak nih lawan Roteng, ayo gitu ya. Apalagi bayarannya besar kan, wow. Waduh, dapat bonus kan, lagi ya. Kan Pak, siap sudah. Ini mantap ini kan. Foto pertama, oh, habis itu foto kedua baru kasih tidur lagi. Nama Roteng Jit Muang Nong tentu tak asing di telinga para penggila tarung. Satu hal yang kerap diagung-agungkan dari petarung asal Thailand tersebut adalah daya tahannya terhadap pukulan. Namun Eko Roni Saputra sendiri malah penasaran apakah rahang Roteng bisa menahan bogeman mentahnya atau tidak. Melihat pertarungan langka tersebut, berbicara dalam dunia combat sport khususnya di dunia boxing, kita pasti sering melihat pertandingan-pertandingan penyatuan gelar atau unifikasi gelar antar petinju yang merajai di satu atau beberapa promotor tinju. Di dalam dunia tinju setidaknya terdapat 4 promotor terbesar di seluruh dunia saat ini. Kampanye penyatuan gelar dari promotor yang berbeda ini ternyata ampuh untuk menarik minat para penggemar yang lebih luas. Tak hanya pihak promotor yang meraup keuntungan besar-besaran, petinju yang berlaga juga akan mendapatkan bayaran fantastis dari event semacam ini. Di dalam ranah MMA, memang sangat jarang terjadi kejadian seperti hal ini. Namun pada tahun 2019, kita dapat melihat pertandingan antara petarung yang berlaga di dua promotor berbeda, yakni promotor Rizin dan Bellator MMA yang bekerjasama untuk melaksanakan sebuah event besar yang mempertemukan masing-masing petarung mereka. Hal ini mereka lakukan salah satunya untuk mengimbangi dominasi UFC di kancah bisnis pertarungan MMA. Gimana nih menurut pendapat kalian? Respect untuk Bang Eko Roni yang berani nantang juara dunia Muay Thai Roteng Jit Muang Nong. Tulis di kolom komentar. Sekian kabar yang dapat gua sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Stay tuned.